Aman. Pak. Aman sih. Enggak tahu. Coba ini kolor udah dimasukin sama dia. Iya. Coba ini, teman Adel ngobrol dulu bentar. Siapa? Teman Adel. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Enggak ada suara. Hah? Enggak ada suara. Oh, salah. Jangan habis lagi dengan orang bukan kayak berpulsa. Oh salah, itu apa sih? Mete, enggak. Mete mau halo-halo. Lu tak kembangan anak tapa ini anak tapa ya. Ayo anak tapa habis mandi pakai skincare dulu. Ya mau. Jangan gitu nanti jelek. Nanti jelek mau jelek. Mau jelek. Ayo pakai dulu skincare nurut ya. Kalau sama orang tua kita harus nurut ya. Biar ganteng ya. Jangan kayak papanya papa. Udah tua, kulitnya kering, keriput, suka marah-marah, nyebelin, ngeselin. Itu kan papa lagi curhat. Ini makanya dipakai ini biar cakep. Dia kayak Rayanja. Katanya mau main sama aja. Iya. Katanya mau main sama aja ya. Iya. Mau satu sekolah sama aja. Iya. Iya. Nanti ya di dalam sekolah bareng ya. Coba bentar dulu dilihat. Coba lihat sini. Lihat sini. Tuh kan. Lihat sini tuh. Tuh. Kan cakep tuh. Tuh kan. Kelihatan kan yang ini udah pakai. Yang ini belum tuh. Jadi glowing. Jadi cerah. Nih ya. Powell. Ingetin. Apa namanya? Noel. Ya, Noel. Ini face cream. Apa namanya? Face cream. Ya, pinter. Apa pinter? Apa tuh, kan cakep. Udah, dia... cepetan. Iya, ini kan dilatain cakep. Cepetan. Iya. Eh, siapa yang ngajarin kayak gitu sama orang tua? Gak boleh dong. Cepetan. Iya, gak boleh kayak gitu. Tapi sama orang tua ya. Ya, benar urut. Sentil. Mau sentil? Tonjok. Ini Moel face cream mam, bikin kulit lembab dan juga glowing buat si kecil. Dan ini udah dapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia karena bahannya itu 100% organik. Dan dia itu nggak cuma melembabkan doang mam, tapi dia juga menutrisi dan memperkuat skin barrier anak kita. Jadi lebih sehat dan lebih glowing. Ini khusus wajah ya mam, jadi jangan pakai krim pantat. Karena yang benar sih Dil, ada bayi itu ada. Kalian emang ada kan khusus krim pantat, krim muka, krim tangan. Ada pak, ada. Tadi itu nggak boleh digabungin. Nanti ada pakein papa juga yang pantat. Enggak. Gak apa-apa, jangan masuk. Buat mam semua, jangan ragu untuk pakai ini. Mau kemana? Jadi kalau mau anaknya kulitnya lembab dan juga sehat, jangan lupa pakai Moel face cream. Papa. Minta maaf, ya. Maaf. Kita ayo. Balas sama Yakmar. Ragu sama ini. Wah, temenin Adel yuk. Sebentar. Pembuktian 1 menit. Pembuktian apa? Udah ayo ikut aja. Iya pembuktian apaan? Ya, ganti baju dulu ntar basah. Mau ngapain sih? Ayo, 1 menit. Halo pemirsa, nama saya Fadil. Nama saya Muhammad. Hari ini kita akan mencuci baju. Ah, bajunya bersih ya. Menjadi kotor. Abis sih ngawur ya. Kan kita mau uji coba untuk mencuci baju. Ini kopi kok ngelakuin susah Fadil. Itu dia pak, kita kan mau uji coba. Apakah kita bisa menghilangkan noda ini dalam 1 menit? Kenapa kan di baju Fadil aja? Hah? Kenapa baju Adil? Udah habis, udah terjadi udah. Kita sekarang kita pembuktian dulu, oke? Udah, jangan banyak bicara, kita langsung cuci, oke? Oke. Dia guys, lihat ya. Katanya ini kita mau lagi uji coba ya guys ya. Ini katanya bisa hilang dalam waktu 1 menit. Sumpah demi apapun wangi banget. Iya kan? Iya kan? Kita masukin deterjennya sedikit aja. Dah. Nah, tunggu dulu pak. Pak, tunggu dulu pak. Iya, ada gelembungnya. Iya. Yeah. Ini main kita nih yuk. Enggak. Aku gak mau main sama kamu udah tua. Nih, sekarang pembuktiannya 1 menit. Oke, ini 1 menit ya. Kita cobanya bener-bener 1 menit ya. Coba kita lihat ya. Yeah. Nih, ini baru 5 detik. Ya, coba lihat. Iya bener, ilang Dir. Ah, hilang ya. Lihat bersih banget. Ah, iya. Iya. Pas banget ini 1 menit. 1 menit. Wow. Guys, ini bener-bener gak pake disikat sama sekali loh guys. Cuma direndam doang. Ini gak pake disikat.
dia bener-bener langsung hilang. Sumpah aku cinta banget sama wanginya. Wangi banget. Ini jangan kesiniin. Mas, apa semuanya tonjok lama-lama dia. Dia sengaja. Guys, ini aku beneran real testimoni ya guys. Ini real testimoni. Satu menit merotokkan noda. Bening banget. Jasuan cair ya. Ini iya, 5 kali lebih kental. Cukup pakai sedikit ya. Dia tuh bentuknya kental gitu ya. Jadi dia tuh gak yang kayak tumpah bleber-bleber gitu loh nih. Tuh ya. Jadi dia bentuknya kental. Wanginya bener-bener. Ini guys, ini bener-bener real ya guys ya. Wangi bet. Wangi kan? Wangi. Padahal biasanya ya badan papa tuh kalau pakai baju apapun baju jadi apak semuanya. Enak aja lu mau bagus lu ya. Tapi kali ini enggak. Ini benar-benar wangi ya guys ya. Pokoknya ibu-ibu, ini solusi untuk ibu-ibu ya. Just one cair ya, Bu. Di capture ibu biar kalau beli gampang. Ya, mak. Bener dia. Apa sih? Ngagetin orang. Alo nggak ngomong apa-apa. Alo cuma ngapain minum kopi? Alo gak ada bohong. Lagian malam-malam minum kopi mulu. Kopi nih. Kopi lonjong begini nih. Lapar pak. Ngomong kang sosis soal lapar. Punya lu mana? Ini punya lu gak kejujang. Punya papa yang apa? Terpedes. Oke, Ju. Iya, benar. Terus tuh ngapain tuh kayak gitu malam-malam di kompor? Ini kita dimasak lagi gak sih? Hah? Masak lagi gak ya? Katanya sering beli sama Dila. Biasa kalau sama Dila masak gak? Gak dimasak? Yaudah. Ya udah sebenarnya kok. Udah, ini galak banget ya. Gak apa. Kalau mau diangetin pakai air panas boleh, tapi kagak dimasak lagi. Ya udah ngomong aja gitu. Ya itu saya barusan udah ngomong. Gua lah. Nah ini kalau gunting. Cepetan, jangan kelamaan gunting memakan orang. Lah ini kalau gunting hati-hati biar. Sengaja ya nanti kan. Sebelum yang benar sini lapar mau makan dia. Iya pak, ini cerita kita sahur duluan gitu ya. Enggak, kita sahur lagi. Makan luar apa-apa, mau gaduh ini. Sosis. Wah, pedes banget tau guys ini yang Korea nih. Ngarang banget, mana ada lagunya kayak gitu. Emang gak ada siapa yang ngarang. Gak boleh pak, ngarang-ngarang lagu kayak gitu. Nanti diomelin penciptanya lo. Astagfirullah, mohon maaf deh sebelumnya. Maaf deh. Gak jadi minta maaf. Gak apa-apa, cobain yang ini. Gak kamu itu pedes tuh. Enggak, itu pedes. Itu dulu gambarnya udah keluar, mulutnya api ke naga gitu. Keluar api gitu, nyembur. Enggak mau apa-apa ini. Kenapa sih enggak boleh coba dulu? Pedes sih. Apa gitu ya? Nah, gue apa sih? Jadi gue cucang pedesnya bersekorea. Tuh, gambar api tadi tuh. Gambar api. Jadi kayak ngiklanin Kanzler aku. Kanzler, nomor rekening aku di sini ya. Tuh. Di bawah sini. Kalau gitu mama suruh ini aja nyiapin sahurnya, ini yang gak ribet. Gak apa kenyang menang. Coba sahur lagi ntar. Kenyang, yang bilang. Ya bilangin mama lu. Gak menghargai masakan mama. Kalau papa gak sahur, bilangin mama bilang kayak gini. Ma, tadi kata papa, gak enak masak apa sahur. Jangan suka dilebih-lebih. Papa bilang papa kenyang beneran. Makan sosis.